Halo sobat, kali ini saya akan membahas tentang rencana atau usulan dari pemerintah yang akan menyederhanakan uang rupiah yang nantinya akan dilakukan dengan mengurangi 3 angka 0, seperti 1.000 jadi 1 rupiah, 100.000 jadi 100 rupiah, 50.000 jadi 50 rupiah, 20.000 jadi 20 rupiah, dan seterusnya. Baik kawan, kali ini akan saya jelaskan rencana gambar yang akan diusulkan untuk mengganti uang yang ada sekarang. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Kita lihat bersama. Check it out. Rp100.000. Wah, merah-merah ini. Nah, seperti ini teman. Perkiraan uang Rp100 yang akan mengganti uang Rp100.000. Cakep juga ya. Bagus lagi desainnya. Wah, enak ini. Bagus, bagus, bagus. Lalu 50.000. Ini 50.000 yang biasanya warna biru. Sering ini kita mencari-cari ini 50.000 ya. Bagaimana bentuknya? Ini dia bentuknya. Rp50. Bagus ya kawan? Bagus dong. Bagus sekali nih. Setuju nih. Rp50 yang nantinya bisa buat beli makanan di warung-warung Tegal. Rp20.000 ya. Ini Rp20.000 yang lama dengan yang baru. Ini yang ini sering kita dapatkan ya. Sering ini kita mendapat yang Rp20.000 ini daripada yang Rp100.000. Ini gantinya Rp20. Cakep juga ini. Banyak dominasi warna putih ya. Sangat cakep nih. Rp20. Nah, ini yang sering sekali berputar nih, Rp10.000. Rp10.000 teman. Siapa yang sering dapat Rp10.000? Buat uang saku jajan anak-anak ya. Dan untuk uang Rp10.000 ini, si Mimin belum mendapatkan informasi foto atau gambar yang akan menggantikan uang Rp10.000 menjadi Rp10. Oke kawan, itu tadi pemberitahuan dari si Mimin tentang uang yang akan dirilis oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.